Ay, dulu saya bucak di parlimen. Wakil rakyat DAP berdebat dengan wakil rakyat UMNO. Masa itu pasal duit judi, DAP Pulau Pinang mengasingkan duit haram dalam akaun khas. Kerajaan pusat tak buat. Bila saya berucap, saya tunggu orang UMNO tanya, dia tak tanya. Kalau dia tanya, saya nak jawab lah, dia tak tanya. Tak tahulah dia takut ke malu ke, wallahualam. Kita ada kaedah. Dan kita mengajarkan persepahaman dengan DAP, dengan rakan-rakan yang bukan Islam, mengikut hukum tahaluh. Lain kerjasama UMNO dengan MCA dan MIC. Kerjasama wala yang diharamkan oleh Islam. Kerjasama yang menjual perangai dan akhlak Islam. Kerjasama tapi tak melaksanakan Islam. Tak menunjukkan contoh-contoh Islam. Rasuah, kedara-hara, macam-macam. Bila buat kegiatan sokan, tak semayang. Kita tidak. Kita berkawan dengan EDP, berkawan dengan bukan Islam. Kita beramal dengan Islam. Masa semayang, kita semayang. Hak halal, kita kata halal. Hak haram, kita kata haram. DAP tanya, kita jawab. Dia berhujah, kita berhujah. Kita berdebat, kita berhujah. Sanggup berhujah. Dan kita beri penjelasan. Kita tak jual dasar kita. Kita tak paksa DAP hapuskan dasar dia. Tetapi dalam masalah politik, ada perkara yang boleh kita kerjasama. Menentang jenayah, menentang yang haram, menentang kemungkaran, menentang rasuah, menentang zalim terhadap rakyat.